Memasuki politik setelah mapan dalam ekonomi. Walau terbilang muda, kemampuan bisnis dan organisasinya sudah teruji. Memulai karir politiknya hingga berhasil memenangkan Pilkada Jakarta 2017 mendampingi Gubernur Anies Baswedan. Pada Agustus lalu, mantan Ketum HIPMI ini memutuskan mundur dari jabatan Wagub Jakarta demi berlaga di arena politik yang lebih dahsyat, mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Menaruh perhatian khusus pada generasi muda, mendorong lebih banyak generasi milenial membangun bangsa lewat sektor ekonomi. Beliau menginspirasi umat Islam untuk mandiri dalam ekonomi sebelum terjun ke politik lewat cara yang elegan dan bermanfaat. Sandiaga Salahuddin Uno. Kami undang dengan hormat Bapak Sandiaga Salahuddin Uno untuk bisa dapat hadir ke stage menerima award untuk kategori Muslim Choice Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat ulang tahun pertama untuk Muslim Choice. Dan insya Allah Muslim Choice bisa mengisi ruang-ruang inspirasi. Dan juga harapan oase bagi masyarakat yang haus akan motivasi agar bangsa ini insya Allah lebih baik lagi. Sehingga bisa menjadi Indonesia yang baldatun toyibatun warabun ghafur. Dan terima kasih atas penghargaan ini. Penghargaan ini saya dedikasikan kepada ekonomi umat Islam yang sekarang lagi akan bangkit. Insya Allah ekonomi umat akan mampu untuk mencetak peluang-peluang sehingga kita bisa menjadi bangsa yang maju. Sukses untuk Muslim Choice.